jadi ada apa ya, belajar hal yang baru lagi di sini, ada tantangan baru juga, dan ternyata memang mengerjakan drama radio atau podcast ini tuh nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin bilangnya kayak oh iya, kelihatannya gampang karena nggak ada kamera, terus kayak nggak usah ribet-ribet ngatur angle-nya, pokoknya prosesnya juga sepertinya nggak terlalu sulit, nggak terlalu ribet. Tapi ternyata dari sisi pengadegan sendiri tuh menurut aku lebih sulit, karena kadang kita nggak ketemu langsung sama lawan mainnya, terus nggak ada sampai langsung kita, jadi semuanya harus ada di imajinasi kita, terus harus ngebayangin saya seperti apa, kira-kira seperti apa, feelingnya tuh kayak gimana. Itu ternyata lebih sulit ketika tidak ada lawan main, gimana caranya supaya apa yang mau disampaikan perasaannya bisa sampai kepada pendengar tanpa mereka ngelihat ekspresi aku secara langsung. Tapi ada yang tag berkali-kali nggak sih? Ada aja sih beberapa kali, kayak ini ada scene-scene yang aku harus apa ya, kayak kaget karena tiba-tiba ada kelelawar terbang gitu, terus aku harus teriak-teriak kayak gimana. Kan kalau misalnya ada langsung kan kita pasti refleks ya teriaknya, tapi ketika nggak ada kita harus ngebayangin sendiri, terus apakah dia terbang cepat ke arah kita atau gimana, kan itu kan beda-beda teriaknya. Dan di situ yang ada di stage itu nggak cuma aku, ada yang lain juga, jadi kan apa yang aku bayangkan sama yang lain bayangkan sebenarnya harus sama kan, supaya nyambung gitu kan. Jadi menurut aku agak susah sih di situ. Kalau sebelumnya ada treatment khusus nggak, latihan dulu atau gimana? Sebenarnya kalau latihan sih bisa latihan langsung di situ pada saat itu gitu. Jadi nggak ada latihan sebelumnya, terus habis itu baru take besoknya gitu, nggak, jadi lebih kondus aja. Terus karakternya juga pengennya kan natural banget, jadi katanya kalau misalnya kayak terlalu dipulang-pulang banget, yang ada nanti malah kayak dibuat-buat suaranya gitu. Jadi flow-nya tuh dibiarin ngalir aja gitu. Berapa lama? Kalau untuk aku, jadi beda-beda nih setiap pemain tergantung schedule mereka. Kalau aku tuh emang kebetulan hanya bisa 3 hari karena ada proyek yang lain, jadi dalam 3 hari itu dikejar 30 episode. Jadi di tag-nya emang berbeda-beda, yang gak barengan ya? Enggak barengan. Ada aku cuman hanya pernah barengan sama Rafael aja, dan itu pun cuman beberapa scene, jadi gak semuanya. Mila, kira-kira ada yang dihilangkan atau ada bedanya gak? Kan Bridzilla ada yang di-movie-kan kan? Terus yeah, ini di drama radio-kan. Itu apa? Mungkin ada bedanya yang sulit disuarakan, jadi ada yang hilang atau bagaimana? Jadi gini, sebenarnya Bridzilla di The Jukes The Series ini adalah prequel dari filmnya nanti. Jadi nanti di filmnya menceritakan ketika Dara, karakter aku di situ, sudah punya wedding organizer sendiri. Tapi di The Jukes The Series ini dia masih magang. Jadi di sini dari segi karakternya juga agak beda karena masih jauh lebih muda. Terus belum satu banget, terus dia masih yang pacarannya juga lebih belum seserius di daerah nanti di movie-nya gitu. Jadi ya nanti ada pengembangan karakter juga, dan menurut aku penting banget untuk dengerin Bridzilla di Justice Series ini sebelum nonton filmnya nanti, biar lebih kenal sama karakter-karakternya gitu.